pasti pemerintah itu sudah mempertimbangkan sesuai masukan-masukan terutama dari dinas terkait, dinas kesehatan. Keputusan bupati paling tidak mempertimbangkan situasi ekonomi. Artinya keputusan new normal yang cukup panjang ini, Pak Bupati sudah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Jadi saya kira apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya kita jalanin saja. Ya, sadar sendiri itu kan juga saya kira Presiden sudah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia, artinya terutama juga masyarakat, sudah harus hidup berdampingan dengan COVID. Tetapi bagaimana physical distancing ini diterapkan? Tetapi ekonomi juga harus berjalan, dan semua-semua harus berjalan. Kita tidak bisa melarang itu masyarakat disuruh tinggal di rumah saja, terus bagaimana gitu? Nanti ekonomi, terus orang, karyawan-karyawan. Kita kalau mau jujur di sana, di Timika, ya kalau yang macam di Freeport tidak terpengaruh. Produksi jalan terus, karyawan dan yang yayasan-yayasan mendapat langsung bantuan langsung dari Freeport kan masih bisa terima gaji. Tapi yang lain, masyarakat lain, mana dapat uang dari mana gitu, Pak.